Saya Darwis, belajar di Sekolah Menengah Ulu Tiram. Di sekolah, saya mempunyai ramai kawan dari pelbagai kaum. Kami belajar dengan aman tanpa sebarang perbalahan. Dalam mata pelajaran sejarah, guru kami Cikgu Yasmin selalu bercerita tentang bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan. Kami amat berterima kasih kepada semua tokoh-tokoh yang negarawan yang berjuang mendapatkan kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Datuk Tan Cheng Lok, Tun Viti Sabatan dan yang lain-lain semuanya tetap di hati. Walaupun kami lahir selepas merdeka, pada zaman yang moden ini, kami tetap rasa bersyukur. Dengan adanya merdeka, kami dapat mengecapi pelbagai kemudahan dan kejayaan. Sejak merdeka juga, ramai cendekiawan dan tokoh-tokoh sukan telah dilahirkan oleh negara. Ini semua adalah hasil kemerdekaan yang telah diusahakan oleh pejuang kemerdekaan kita. Kami pasti akan mengikut jejak langkah mereka. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin yang menjaga dan mengekalkan kemerdekaan negara kita sehingga hari ini. Kami amat bertuah mempunyai pemimpin-pemimpin yang sentiasa mengambil berat akan masa depan kami. Pengetua kami, Puan Hajah Sabariah, sentiasa mengingatkan kami agar selalu bekerjasama antara semua kaum dan berusaha bersama-sama untuk mencapai kejayaan. Nasihat beliau sentiasa kami ingat. Setiap tahun, kami bersama-sama menyambut perayaan pelbagai kaum di sekolah. Kami saling hormat menghormati dan memahami antara satu sama lain. Kami juga cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan sukan. Sambutan kemerdekaanlah antara hari yang kami tunggu-tunggu setiap tahun. Seluruh warga sekolah dengan bangganya mengibarkan bendera Jala Gemilang. Suasana kemerdekaan amat terasa. Jadi rakan-rakan, marilah kita sentiasa menghayati dan menghargai kemerdekaan yang kita kecapi kini. Semoga kemerdekaan ini terus kekal dan abadi selamanya. Kami sayang Malaysia.